Kita kecewa. Besok Selasa pula ya. Besok Yopi mau dipijit seperti biasa. Nah, ketawa-ketawa lagi Yopinya, ditanya lagi sama mbaknya. Geliannya mbak. Tuh kayaknya besok mau dipijit kaki aja kayaknya. Mbak tupai aja Yop. Aduh mager. Gimana ya? Mbak tupai ya ya. Gratis pula. Gratis pula, kenapa kalau ada teman yang bisa mijat, kenapa aku tidak ke dia aja, benar. Manfaatkan teman, apapun itu adalah teman, yes. Dipijit sama Muna ya, apa? Pijit sama Muna, yang ada dia sering aku yang sering mijitin dia, guys. Yang ada itu aku sering mijitin dia, guys. Kan kita berdua aja dipijitin sama Risu, men. Kalau ada apa-apa, kalau lagi ketemuan, lagi apa-apa, Ris. Apa, ah pasti mau dipijit nih anak. Kita aja bertiga tuh pasti ke Risu gitu dirinya tuh. Ris, ah ini anak mau dipijit dia gitu. Dia tuh udah tahu gitu. Terus dia udah tahu Yopi tuh gelinya di mana, Yopi enggak gelinya di mana, Yopi sakitnya di mana gitu, tahu dia tuh.